laki-laki usia 26 tahun, pekerjaannya adalah musisi dan juga pemain film. Yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja. Yang mana narkotika jenis ganja ini ya didapat oleh tersangka dengan cara membeli kepada seseorang ya yang saat ini sudah kita ketahui dan masih dalam pengejaran, bahkan sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian terkait dengan kronologi singkat terkait pengungkapan kasus ini, tentunya berawal dari adanya laporan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dilakukan penyelidikan, hasil penyelidikannya memang mengarah kepada tersangka sering menggunakan narkotika jenis ganja. Bermula dari suatu TKP di daerah Jakarta Barat, yaitu di wilayah Kebun Jeruk. Kemudian dilakukan pengembangan dan pembuntutan hingga akhirnya berakhir ya di tempat ditangkapnya tersangka, yaitu di daerah Klender, Jakarta Timur.